Saya Dr. Andus Abdullah Majid, Ketua Komisi 1 DPRD Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Kami berkunjung ke Perpustakaan Nasional ini dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana perpustakaan di Indonesia telah berkembang maju, mudah-mudahan dengan pengalaman dan pengetahuan yang kami peroleh sejak kami di Perpustakaan Nasional ini dan melakukan pertemuan dengan pimpinan perpustakaan nasional, maka dengan demikian pengetahuan yang kami peroleh itu harapannya kami bawa ke daerah untuk mengembangkan perpustakaan yang ada di daerah. Dengan demikian maka kita berupaya dapat meningkatkan minat baca anak-anak kita, sehingga saat ketika kita berharap anak-anak kita adalah menjadi anak-anak yang cerdas, yang nanti di suatu ketika tiba saatnya mereka kita berharap menjadi pemimpin-pemimpin di daerah itu sendiri untuk membangun dan mengembangkan masyarakat di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Mungkin itu harapannya, dan kami selaku wakil rakyat di daerah juga berbangga dengan keberadaan perpustakaan nasional yang begini modern dan begini maju, yang kami tahu bahwa ini merupakan sesuatunya perpustakaan yang memiliki gedung tertinggi di seluruh Indonesia.